Restoran dah, okey. Okey, seterusnya bingkisan. Seterusnya bingkisan yang menarik ini kepada anda peminat kucing. Sekali baca ni rumahku syurgaku. Ha. Tapi rumahku syurga rumahku kucing. Rumahku syurga kucing. Sebenarnya cing ujung lambat sikit, rumahku syurga kucing. Kucing. Sebenarnya bagi mereka yang memelihara kucing, mereka ini merupakan insan yang penyayang dan juga sensitif. Betul. Ha. Individu yang suka dengan kucinglah dan apabila dapat macam itulah. Saya penyayang juga. Dan saya dapat sebenarnya maklumat ini daripada rakan pengacara kita, Kak Zaki Hanas, yang kawan ini punya ada kucing sebanyak 20 ekor, 15 ke 20 ekor, yang tinggal di rumah, tapi bukan tinggal rumah, tapi bilik tidur itu dibuat sebagai bilik yang lebih cantik daripada bilik kita. Saya sempat menyaksikan sesi rakaman itu. Memang suasana tempat tinggal kucingnya sangatlah kondusif. Sangat mewah. Ya. Sama ada bilik kucing itu terlalu cantik atau bilik awak tak cantik. Itu rahsia. Salah satu dah. Okey, dah sekarang bingkisan yang telah pun saya sediakan. Silakan. Rutin harian Zarina Abdullah tidak banyak berubah sejak 20 tahun lalu. Setiap hari, dia akan memulakan aktivitinya dengan memeriksa 15 ekor kucing di dalam rumah. Empat bilik tidur kediamannya ini dijadikan syurga kucing. Kalau nak mula kucing ni, mengenali kucing ni, kita kena salah satu yang paling penting kebersihan dia lah, kesihatan dia. Jadi kalau kita betul-betul jaga, tak ada masalah lah mengenai dia berhama bulu ke penyakit ke, dia terkawal lah kan, terkawal. Jadi itu kena rajin lah. Memang kita perlukan masa yang penuh lah, yang kata very tight lah kan dia punya schedule tu. Tak ada masa untuk benda-benda lain kadang-kadang tu. Berusia 47 tahun dan berasal dari Kuala Kangsar Perak, Zarina amat prihatin terhadap kucing. Setiap hewan peliharaannya ini akan dibersihkan dan dijaga dengan begitu teliti. Apatah lagi, setiap kucing yang diimport khas dari Amerika Syarikat ini adalah jenis Parsi. Kalau kucing kita warna putih, utamanya solid white ini, kadang kita dah hadapi masalah mata dia meninggalkan stain, kotor. Celah mata ni kita panggil tear duct ni pun kita perlu bersihkan untuk keluarkan kotoran. Nama dia Domino, daripada Kateri, daripada Russia, Moscow. Nama penuhnya Jam Dandy Domino. Menurut Zarina, kita seharusnya lebih peka dan memberi sepenuh perhatian terhadap haiwan peliharaan ini kerana mereka juga dambakan perhatian dan kasih sayang daripada kita dan bukan sekadar perhiasan bergerak di dalam rumah semata-mata. Kucing ini juga sebagai terapi membantu kita dalam menghadapi kadang-kadang kesedihan. Ya. Jadi komunikasi dengan kucing itu selain daripada untuk diri kita adalah untuk kucing juga sebab yalah, walaupun kucing itu haiwan, tapi mereka juga mempunyai perasaan kan. Kalau disayangi, kalau dijaga dengan baik, kita akan nampak sikap dia. Bilik ini akak buat untuk kadang-kadang home quarantine ataupun tempat pengasingan dan juga untuk taman untuk dia orang main lah ya. Bilik ni akak sediakan ada pengasingan bilik-bilik tertentu sebab kadang-kadang kita perlu asingkan kucing untuk sebab-sebab tertentu ya, macam bila dia tak sihat ke ataupun nakal sikit ke. Dalam bilik ni ada banyak permainan juga dan juga kami ada video ada kucing-kucing akak ni yang suka tengok video. Jadi akak sediakan TV, yang screen TV dengan video. Kita juga ada ventilator, kita ada aircon yang pasang 24 jam lah. Ventilator tu untuk ni kitaran udara supaya udara sentiasa segar dalam bilik ini.
Ibu kepada seorang cahaya mata ini sering membawa kucing-kucing kesayangannya menyertai pertandingan sama ada di dalam dan di luar negara. Ni maintenance ni kan, you kena cakap juga tau, bukan senang bulu-bulu kucing you tengok you boleh ambil kan. Jadi bulu-bulu kucing Parsi ni memang agak panjang dan setiap kali. Dan kini sedang sibuk memastikan kucing-kucingnya diberi layanan terbaik untuk menyertai pertandingan PFF International CFA Cat Show Malaysia yang bakal berlangsung 30 November nanti. Walaupun puluhan ribu ringgit dibelanjakan setiap bulan untuk kebajikan setiap kucing-kucingnya, dia akur dan percaya setiap pengorbanan yang dilakukan terhadap haiwan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pasti akan mendapat ganjaran istimewa di akhirat nanti dan bagi Zarina selamanya rumahku syurga kucing. Ya, satu kisah yang menarik ini menunjukkan betapa terjaganya kucing-kucing itu.